Halo, jumpa lagi dengan saya, Bang Pati, kerja serabutan. Kali ini saya ingin membahas tentang kompor gas merek Quantum yang apinya kecil. Seperti kita lihat tadi, yang sebelah bagus, sebelah kecil. Kita akan membuka tabung gas ini. Langkah awalnya, setelah mencopotnya, baru selang yang di kompor gas, di belakang kompor gas, baru kita buka. Karena sudah tidak ada aliran gas, jadi tidak ada masalah buat ibu-ibu di rumah bisa memperbaiki sendiri dengan memakai jurus 0%. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan saja yang kompor gasnya bermasalah karena apinya kecil. Kita buka satu persatu atasnya. Nanti saya akan pindahkan ke depan. Kita bisa buka. Kita buka dulu putaran gasnya, pengatur gasnya kita buka. Ini kotor sekali. Kita bersihkan dulu kerak-keraknya, minyak campur debu jadi melekat di dalam putaran pengatur gasnya. Sudah lama sekali ini kompor sudah hampir berapa tahun tidak pernah dibersihkan. Kita mulai buka cover atasnya yang berwarna stainless. Kita akan bongkar semuanya. Ya, kita lihat dalamnya. Bagian tengah ini sedikit kotor, mungkin karena tutupnya dilepas pas pemakaian, jadi cairan minyak pasakan segala macam bisa masuk di ini, jadi mengerak. Kita buka dua bracketnya. Baru kita buka bracket kedudukan dari pancaran apinya. Masih biar kotor yang ini. Kita buka dulu bautnya, tidak masalah. Kita buka dulu bagian kedudukan ini, pengatur gasnya. Kita lihat, kelihatannya bautnya sudah banyak yang karat, susah dibuka. Di bagian baut ini kelihatannya sudah habis, sulit untuk diputar. Jadi
jadi kelima baut ini, kelima skrupnya bisa dibuka, tinggal satu doang yang enggak. Nanti kita akan melakukan penggerindaan, mungkin dipotong saja bautnya, nanti diganti baut yang baru. Yang bagian ini bautnya satu sulit dibuka karena sudah karat, sudah dol ya, slip. Tidak bisa digunakan dengan obeng plus. Nanti akan digerinda. Kita akan melakukan gerinda. Kita potong aja kepala bautnya, tapi kita usahain berbentuk manjang saja seperti min. Kita akan coba pakai obeng minus, kalau nggak bisa juga nanti kepalanya baru kita potong habiskan. Bautnya sudah mengarah karena sudah lama tidak buka ya, jadi sangat sulit. Walaupun dibuka dengan tenaga yang penuh, tetap aja lalu kita gerinda lagi, kita darbin lagi, kita gerinda lurus. Kita bisa juga nanti baru kita gerinda habis bautnya, yang penting bisa kebuka. Kita ganti baut yang baru. Oke, saya sudah gerinda habis kepalanya, kepala bautnya, baru kita beralih ke bracket. Kita buka apinya, kita buka. Nanti kita lepas kabel-kabel untuk pematriknya, bisa dipasang lagi. Ini sudah tidak berfungsi karena baterainya habis, jadi pematrik apinya tidak bisa menggunakan korek, lalu dinyalain. Baru kita keluarkan bracket pengatur gasnya, kita buka dulu bracket yang ini supaya memudahkan untuk mengeluarkannya. Kita tarik aja, nah, seperti ini. Kita cukup dengan buka dua baut, nah, tapi kalau mau dibuka empat-empatnya bautnya boleh, silakan saja. Saya di sini membuka bracket yang sebelumnya saja, pelan-pelan ya kita bukanya. Ya, ini sudah kebuka.
nanti kita bersihkan. Perlu kita buka lagi ini bracketnya, masih ada 6 baut yang perlu dibuka. Nanti di dalamnya ada nozzle yang seperti warna tembaga, entah ini dari buatan dari tembaga atau kuningan, saya nggak tahu juga. Kita akan cek lubang kecilnya mampet atau tidak, karena pusat dari api jadi kecil itu karena mampetnya di lubang nozzle-nya itu. Ini kita pakai minyak kayu putih untuk melumasi baut nih. Nanti saya video kan cuma satu nozzle aja tadi ya, yang mampet. Saya buka satu aja. Ya, ini udah kebuka. Kita lihat di sini ada pernya. Per ini berfungsi untuk menekan handle dari pengatur gasnya. Jadi kalau mau ngidupin ditekan dulu, ini baru putar. Per ini bermain. Nah ini nozzle-nya, kita buka. Kalau keras kita menggunakan tang. Pantung ini tanpa baut, langsung diputar-putar dikit, cabut aja. Beda dengan merek lain mungkin. Masing-masing merek berbeda. Nah ini pakai jarum, kita sodok-sodok. Tapi bila jarumnya kebesaran, kita bisa cari jarum yang lebih kecil lagi ya. Nah, ini kita bersihkan. Artinya nggak begitu kotor ya. Mungkin ada pergeseran sedikit jadi bikin apinya kecil. Nah ini udah bagus. Kita pasang ulang. Enggak aja saya cepatkan. Nah ini kompor sudah jadi, kita coba. Coba dilihat, sudah besar ya. Kompornya sudah besar, suara apinya bisa dikecilin. Nah, kalau ini yang tadi yang normal, ini bagus. Nah dikecilin, besarin. Mati, nah ini nggak bisa nih, kecil besar, besar langsung mati aja. Oke, sampai sekian.